adalah manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dan apakah listrik itu juga bisa sebabkan bahaya? Ya memang semua tentang listrik pastilah ada bahayanya. Tetapi listrik itu juga lebih banyak manfaatnya. Selain sebagai sarana penerangan, bisa juga untuk sarana pendidikan. Dan semua kegiatan sehari-hari, di rumah, di pabrik, industri, ekonomi, manfaatnya banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali, wo-oh-oh. Manfaatnya banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali, wo-oh-oh. Lalu kenapakah ada apa? Tiba-tiba listriknya suka padam. Biasanya ada pemeliharaan, atau bisa juga faktor gangguan. Itulah yang bahaya, yang menyebabkan arus listriknya jadi berantakan. Ingat-ingat himbauan tentang listrik, agar selalu waspada resikonya. Selain dapat manfaat listrik, kita harus hindari hal yang bisa membuat bahaya akan listrik. Agar listrik ke pelanggan semakin andal, kami PLN UPT Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menerbangkan atau melepas balon udara atau bermain layangan menggunakan tali kawat. Terima kasih. Kita harus hindari hal yang bisa membuat